Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Hari ini, total ada 95 orang berkumpul untuk pertempuran individu secara acak. Lagi pula, keberuntungan akan selalu menjadi bagian dari kekuatan seseorang. Setelah putaran pengundian itu, 48 kontestan akan melewati tahap ketiga, lalu menghasilkan kelanjutan dari kompetisi knockout sampai tiga besar didirikan. Tiga besar akan ditawari dua pilihan, baik untuk mengakhiri secara normal dan hanya menyimpan semua poin total mereka sebelumnya, atau untuk terus menjalani pertempuran di mana pemenang akhir akan diberi hadiah dengan total 10 poin ekstra. Dari total tiga pertempuran ini, jika seseorang berhasil menang melawan dua pesaing lainnya dan berakhir menjadi nomor satu, yang satu ini akan mendapat tambahan 20 poin. Kompetisi dimulai kembali, dan penampilan pertama cahaya seleksi memilih anggota Bright Glimmer of Hope langsung. Hari ini, mereka semua melepas jubah mereka, dan yang dipilih oleh cahaya seleksi sebenarnya adalah CR. Yang lainnya yang akan dipilih adalah secara kebetulan dari kuil assassin di dekatnya, kepala sesepuh kuil assassin, pengguna dari 12 Patches Domain, Sue Zisheng. Wajah CR yang sangat cantik segera menjadi aneh. Beberapa waktu yang lalu, dia baru saja memenangkan pertempuran melawan Sue Zisheng ini, dan meskipun dia tidak mencapai kemenangan akhir, kemampuan domainnya seperti bunga lotus yang berkembang, itu telah menyebabkan Sue Zisheng menyerah. Siapa yang mengira, bahwa dia harus sekali lagi menghadapi ketua sulung assassin temple ini? Dalam sekejap saja, dia sudah memasuki stadion, tetapi tanpa memberi CR waktu untuk mempersiapkan gerakannya. Sue Zisheng di sisi lain bahkan tidak memasuki stadion, suaranya yang sudah tua itu segera terdengar dan bergema di seluruh stadion. "Aku menyerah," ucap Sue Zisheng. Kata-kata ini menimbulkan kegemparan di antara semua penonton. Sue Zisheng adalah seorang veteran kuil assassin, dan bahkan pakar nomor satu di kuil mereka saat ini. Meskipun senioritasnya tidak pada tingkat yang menakutkan dari Chen Zidian yang legendaris, dia bahkan satu generasi lebih tinggi dari kepala kuil Seng Yue. Apa yang sebenarnya terjadi padanya, dia meringkuk tanpa memberikan perlawanan. Ucap penonton. Li Zhengzi akhirnya sudah tidak tahan lagi. Ketua wasit, ini adalah pertemuan besar kuil, bukan permainan anak-anak. Kepala kuil pelayan Sansui kemarin sudah menyerah, dan hari ini Sue Zisheng dari kuil assassin juga menyerah, semuanya adalah puncak kekuatan dari kuil mereka sendiri. Apa artinya dari pertemuan besar kuil kami, jika situasi seperti itu terus terjadi di sisa-sisa kompetisi? Ucap Li Zhengzi yang komplain. Di ruangan kuil kesatria, suara Chen Zidian menyebar. Tolong beri alasan kamu, kepala pelengkap. Sansui, tetua Sue, aku butuh alasan kenapa kalian menyerah, tanya Chen Zidian. Sansui Popo memiliki karakter yang tak kenal takut, mendengus dingin dan menyatakan kepada Li Zhengzi. Kepala kuil Li, kamu terlalu usil. Aku hanya punya satu alasan untuk kekalahan, dan aku tidak cocok untuk Chen Ying Er. Dia adalah cucu aku, jadi kami sudah pernah bertanding sebelumnya. Itu saja, ucap Sansui. Sue Zisheng menyatakan dengan acuh tak acuh. Situasi aku sama dengan Sansui. Belum lama ini, aku berdebat dengan Miss CR, dan aku dikalahkan olehnya. Karena aku tidak ingin dihina lagi, aku memilih untuk menyerah. Ketua wasit, apakah alasan seperti itu akan berlaku? Ucap Sue Zisheng. Untuk seorang dengan kekuatan besar di zaman sekarang, wajah seringkali bahkan lebih penting daripada kehidupan mereka. Bagi Sansui Popo dan Sue Zisheng, untuk menyatakan bahwa mereka tidak cocok untuk Chen Yingber dan CR, itu segera membangkitkan kegemparan lainnya. Yang sudah sangat dihargai, skuad pemburu iblis secerca harapan yang cerah sekali lagi membangkitkan angin dan ombak. Sansui Popo adalah satu hal, karena bagaimanapun juga, dia baru saja menerobos tingkat ke-9, tetapi Sue Zisheng adalah pusat kekuatan besar nomor satu di kuil assassin, dan juga pengguna dari 12 Patches Domain. Baginya untuk menyatakan tidak cocok dengan anggota regu perburuan iblis ini, itu segera menempatkan posisinya ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wajah Li Zhengzi langsung menjadi demam, tetapi dia tidak memiliki sesuatu yang baik untuk menanggapi hal itu, dan keluhannya yang tak terucapkan, masih belum terselesaikan.
Chen Zidian menyatakan, karena semuanya seperti itu, biarkan kompetisi mengikuti jalannya. Jika ada beberapa tindakan menyerah dalam perjalanan pertempuran berikutnya, kamu harus segera mengungkapkan alasannya, atau beberapa poin akan dikurangkan dari total kuil kamu sendiri, ucap Chen Zidian. Yang mengejutkannya adalah, cahaya seleksi sekali lagi menyalakan anggota Bright Glimmer of Hope, dan kali ini memilih Wang Yuan-Yuan. Sisi lain yang dipilih oleh cahaya seleksi adalah Tan Wan, yang baru saja menang kemarin. Bagaimanapun juga Tan Wan masih sangatlah muda, dan kultivasinya jelas merupakan salah satu pesaing terakhir dari Kuil Mage. Pada hari sebelumnya, dengan mengandalkan sihir luar biasa yang diajarkan oleh Li Zhengzi, dia mengalahkan lawannya dengan susah payah, dan itu yang membuatnya lolos ke putaran kedua. Wang Yuan-Yuan mengenakan pakaian putih, rambut pendeknya tumbuh subur dengan semangat kepahlawanan. Sosoknya yang ramping dan kecantikannya yang indah, itu segera terlihat saat dia memasuki stadion. Jika seseorang melihat dengan cermat, mereka akan menemukan bahwa mata Wang Yuan-Yuan jelas-jelas berbeda dari sebelumnya, dan pupil matanya sekarang berwarna ungu. Menghadapi Wang Yuan-Yuan yang jelas lebih muda, Tan Wan memiliki wajah yang keras kepala. Bagaimana mungkin mereka semua bisa memiliki kemampuan yang melampaui untuk usia mereka? Aku harus mengalahkannya dengan cara apapun, ucap Tan Wan dalam benaknya. Mengenakan gaun hijau, sayap spiritual Tan Wan segera menyebar dan mengepak, dan naik langsung ke udara. Ketika dia berbelok di udara, itu menyebabkan bila angin kecil yang tak terhitung jumlahnya segera dilepaskan. Mantra tajamnya bergema seperti badai yang deras, dan menyebabkan cahaya hijau menyinari separuh stadion. Perubahan fantastis ini mulai terjadi pada bila cahaya hijau kecilnya yang berputar di sekitar tubuh Tan Wang, dan itu semakin cepat dan terus lebih cepat lagi, dengan lebih banyak lagi cahaya hijau keluar dengan kecepatan kilat dari tubuh Tan Wang. Wang Yuan-Yuan juga pindah, dia tidak melepaskan sayap spiritualnya, tetapi pergi menuju Tan Wang dengan langkah besar. Mata merah mudanya secara bertahap menjadi semakin dalam, hingga tiba-tiba berubah menjadi warna merah gelap, dan memberikan pemandangan yang aneh dan menindas. Semburan darah sepertinya sering datang dari matanya. Stadion hebat aliansi sangat luas, Wang Yuan-Yuan akan membutuhkan setidaknya setengah menit untuk mencapai jangkauan Tan Wan. Tapi dia tidak tergesa-gesa sedikit pun, dan tampak membiarkan Tan Wan menampilkan yang terbaik dari sihirnya. Di sisi Kuil Mage, tampilan Li Zhengzi menjadi lebih tidak sedap untuk dipandang. Meskipun Wang Yuan-Yuan belum membuat langkah, dari penampilannya dalam pertempuran hari sebelumnya, Li Zhengzi tahu betul bahwa dia adalah pusat kekuatan besar dari tingkat ke-9. Lawan Wang Yuan-Yuan sebelumnya adalah seorang kesatria, dan kedua belah pihak saling bertukar pukulan bahkan tidak sampai 2 menit sebelum kesatria itu dikalahkan oleh kekuatan spasial Wang Yuan-Yuan yang kuat. Dan pada waktu itu, Wang Yuan-Yuan segera meluncurkan serangannya sejak awal, itu sama sekali tidak seperti hari ini. Perbuatannya saat ini tampak untuk membuat pertunjukan bagi Kuil Mage untuk dilihat. Memangnya kenapa jika kamu mencapai tingkat ke-9? Sihir buatan aku secara pribadi ini, adalah sesuatu yang bahkan seseorang pada tingkat ke-9 mungkin tidak menang melawannya ketika diluncurkan dengan kekuatan penuh, gumam Li Zhengzi. Sorot mata Li Zhengzi berkedip, dan tanpa sadar menghadap Long Hao Shen yang duduk di tengah area kuil kesatria. Long Hao Shen jelas terlihat sangat tenang, dan duduk tegak namun melepaskan sikap yang sangat hangat, itu sama halnya seperti pemuda normal lainnya. Tetapi Li Zhengzi merasa sangat menjengkelkan, bahwa seorang pemuda seperti itu memengaruhi rencananya dengan sangat besar. Mantra Tan Wan mulai mendapatkan nada yang semakin tinggi. Pola pada mantra ini sangatlah jarang, karena selama mantra sihir dilantunkan, tidak boleh ada kesalahan dalam nada sedikit pun sehingga membatasi kecepatan mantra si pengguna. Jadi, mantra cepat seperti miliknya sangat mungkin menghasilkan sihir yang gagal. Nyanyiannya saat ini juga tampak sangat berbeda dari mantra biasa. Mantra ini dibuat secara pribadi oleh Li Zhengzi. Menjadi jenius paling luar biasa yang dimiliki Kuil Mage dalam 1000 tahun, Li Zhengzi menggabungkan beberapa mantra kuno dengan pemahaman pribadinya sendiri, untuk menciptakan mantra-mantra sihir yang luar biasa. Dulu, alasan mengapa ia mengambil Tan Wan sebagai muridnya adalah, karena Tan Wan bisa memahami mantra ini. Pisau angin kecil yang mengelilingi Tan Wan segera berubah menjadi hijau, yang sepenuhnya menutupi tubuhnya dan membuatnya terlihat tidak jelas.
Bila angin berhenti meningkat setelah mencapai jumlah tertentu, tetapi menjadi semakin cerah. Samar-samar orang bisa melihat kumparan cahaya hijau listrik di sekitar bila angin itu, ketika mantra Tan Wan melaju ke puncaknya. Hah! Tepat ketika Wang Yuan-Yuan berada di 50 meter dari Tan Wan, dia mengeluarkan teriakan yang menggema, dan segera, bila angin hijau yang mengelilinginya dengan suara mendengung segera berubah menjadi pusaran air dengan ukuran 3 meter dan panjang 5 meter, dan segera bergegas langsung ke lokasi Wang Yuan-Yuan. Semua bisa tahu bahwa mereka sama sekali bukan pusaran air biasa. Setiap bila angin kecil yang membentuknya, itu diresapi dengan kekuatan spiritual Highland. Setelah mengucapkan mantra ini, Tan Wan jatuh dari langit dan tampak pucat, dan tubuhnya yang membengkak hampir jatuh ke tanah. Dari sini dapat dilihat, bahwa sihir sebelumnya ini baru saja menghabiskan hampir semua energi spiritualnya. Tan Wan bahkan tidak menyangka kalau dirinya benar-benar dapat menyelesaikan mantra ini. Fitur terbesar dari mantra ini adalah untuk menggabungkan serangan dan pertahanan, jika musuh menyerang di tengah-tengah nyanyiannya, bila angin pertama akan melindunginya secara otomatis dengan menyerang musuh, sementara nyanyiannya akan terus berlanjut selama musuh tidak melewati sihir. Mantra ini sudah mencapai tingkat mantra terlarang. Bagi Tan Wan untuk benar-benar berhasil menggunakan mantra terlarang unsur angin seperti itu tanpa dorongan peralatan apapun yang terpasang, itu terlihat lebih sombong. Li Zhengzi telah memberi nama sihir yang sangat mendominasi, ia menyebutnya musim semi hijau Hades gelap, itu penuh dengan kekuatan destruktif terhadap target tunggal dan ganda. Dari mantra Tan Wan ini, keluarlah keganasan Li Zhengzi. Penyihir dari kelas yang sama tidak akan bisa menggunakan sihir yang mengerikan seperti itu. Menghadapi musim semi Hades hijau tua, Wang Yuan-Yuan menghentikan langkahnya, dan membuat langkah yang tidak bisa dipahami dengan mengangkat tangan kanannya, dan kemudian meletakkan jari telunjuk jari tengah, dan jari manisnya untuk bersentuhan dengan ruang di antara kedua alisnya, kemudian dia menutup kedua matanya. Mantra terlarang musim semi Green Hades yang akan tiba di depan Wang Yuan-Yuan menghasilkan daya tarik yang besar, dan segera menarik Wang Yuan-Yuan ke arahnya. Wang Yuan-Yuan tampak seolah-olah dia bahkan tidak melihat mantra terlarang itu, dan masih berdiri tanpa bergerak dengan tiga jari di posisi yang sama. Penampilan Tan Wan berubah, karena dia mengerti dengan jelas kekuatan mantra terlarang ini. Lebih pentingnya lagi, itu hanya bisa dilepaskan dan tidak bisa diambil kembali, karena kultivasinya jauh dari cukup untuk mencapai kontrol tersebut. Seandainya Wang Yuan-Yuan benar-benar mati di depan mantranya yang terlarang, itu tidak hanya akan mendatangkan dendam yang tak tertandingi antara kuil mage dan secerca harapan yang cerah, tetapi juga menjadikannya seorang penjahat. Bagaimanapun juga, kuil mage dan secerca harapan yang cerah tidak lebih dari pesaing, dengan semua orang memiliki musuh yang sama dalam Demonkin. Dia juga tidak punya pikiran untuk membunuh seseorang dari Bright Glimmer of Hope, tetapi karena daya pamer mereka terlalu sombong, dia harus membebaskan sihir terhebatnya sejak awal. Tapi sekarang serangan hijau gelap Hades sudah menelan Wang Yuan-Yuan, dan sudah terlambat untuk berpikir dua kali. Tiba-tiba, kabut merah berdarah yang kuat tiba-tiba datang dari Wang Yuan-Yuan sebagai pusatnya dan menyebar, dan langsung menyapu tubuhnya, dan menyebar keluar dengan kecepatan yang menakutkan untuk berbenturan dengan musim semi Dark Green Hades. Musim semi Hades hijau tua berwarna hijau gelap, dan kabut merah cerah berdarah ini berwarna merah tua, dan keduanya membentuk dua kekuatan yang berlawanan. Adegan mengejutkan pun terjadi, kabut merah berdarah itu mendorongnya kembali, tapi itu masih situasi yang berbahaya. Reaksi darah yang intens memenuhi udara secara instan, ketika cahaya merah secara paksa menyelimuti musim semi Dark Green Hades. Roh pembunuh yang mengerikan muncul dan mengisi udara, saat sinar merah tiba-tiba menggelegak. Sinar merah gelap itu telah sepenuhnya terkubur di tengah lonjakan darah, dan orang hanya bisa melihat kabut darah mengalir keluar dan mengembang untuk memenuhi seluruh stadion dengan warna darah hanya dalam beberapa saat. Wajah Li Zhengzi membeku. Domain, itu jelas-jelas merupakan kekuatan domain. Jadi, berapa banyak lagi selain Long Hao Shen yang benar-benar bisa menggunakan domain dalam skuad secerca harapan yang cerah ini? Jika apa yang dikatakan Sue Zisheng sebelumnya adalah nyata, Putri Suci Samsara itu pasti bisa menggunakan domain juga, mereka sudah membuat total 3 orang pengguna domain. Bahkan kuil hanya memiliki 3 pengguna domain dan tidak lebih.
Agar Demon Hunters kuat secerca harapan yang cerah memiliki kekuatan seperti itu, mereka sudah mendekati pasukan pemburu iblis legendaris seperti Demon God Slayers. Dan bahkan mereka masih sangat muda, gumam Li Zhengzi. Itu benar, hamparan darah merah ini adalah domain Wang Yuan Yuan, yang ia beri nama Blood Domain. Dalam hal bakat bawaan, Wang Yuan Yuan jelas merupakan yang terkecil dalam pasukan pemburu iblis secerca harapan yang cerah, tetapi kemauan dan tekadnya cocok dengan Long Hao Shen dan Chai Er, dan di beberapa bidang ia bahkan lebih gigih. Justru karena kurangnya bakat bawaan untuk menyamai rekan-rekannya, Wang Yuan Yuan bahkan menginvestasikan lebih banyak usahanya. Dia adalah orang yang paling banyak menginvestasikan dirinya dalam tim dalam 2 tahun Perang Suci, dan juga yang paling banyak membantai. Dia memaksa jalan itu melalui pembantaian ini, itu hanya demi untuk menemukan gayanya sendiri. Di Tower of Eternity, ketika 7 kristal spasialnya memanggil kekuatan sebenarnya dari Divine Soul Shield, ebulisi pembuluh darahnya menyebabkan aura pembantaian yang mengeluarkan darah untuk mengintegrasikan tubuhnya, dan memperbaiki dasar pemahamannya tentang domain darah. Setelah 4 tahun meditasi secara mendalam, Wang Yuan Yuan mendapatkan fondasi yang lebih dalam, tidak hanya menerobos tingkat ke-9, tetapi juga menjadi pemegang domain ke-4 setelah Long Hao Shen, Chai Er, dan Chen Yinger, itu melampaui pencapaian Sima Xian, Lin Xin, Han Yu, dan Zhang Fangfang untuk menjadi lokomotif terkuat ke-4 di tim. Di depan Tan Wan, dia sama sekali tidak membutuhkan kekuatan domainnya, tetapi Long Hao Shen mengatakan kepada timnya sebelum kompetisi, bahwa pertemuan besar kuil ini adalah waktu untuk menunjukkan kekuatan mereka. Jadi, mereka benar-benar harus menunjukkan kepada semua petinggi aliansi kuil kekuatan mereka, sehingga rencana mereka dapat terus dijalankan. Oleh karena itu, Wang Yuan Yuan memilih untuk menampilkan penggunaan domainnya ini, tepat setelah melihat bahwa lawannya adalah seseorang dari kuil Mage. Musim semi hijau gelap tentu saja kuat, tetapi jika Li Zhengzi memanfaatkannya dalam kombinasi dengan domainnya, Wang Yuan Yuan pasti tidak akan dapat memblokirnya dengan semata-mata menggunakan domainnya, tetapi setelah semua, Tan Wan hanya mencapai tingkat ke-8, jadi kontrolnya terhadap mantra terlarang benar-benar tidak cukup. Pada akhirnya, itu menghilang dan tenggelam di tengah-tengah domain pembantaian berdarah, hingga akhirnya berubah menjadi ketiadaan. Saat cahaya darah menghilang, Wang Yuan Yuan bahkan tidak melirik Tan Wan, dan berbalik untuk meninggalkan arena. Setelah domainnya keluar, hasilnya sudah terlihat. Gathering besar kuil sekali lagi tenggelam dalam kesunyian oleh Bright Glimmer of Hope. Semua orang di sana menyaksikannya, bahwa kekuatan semua anggota mereka benar-benar sesuai dengan kekuatan pasukan perburuan iblis. Babak kedua berlanjut tanpa setengah dengan budidaya yang lebih rendah. Di babak kedua ini, lebih dari 3/4 kontestan adalah pusat kekuatan besar dari tingkat ke-9. Namun demikian, pada saat putaran kedua berakhir, Bright Glimmer of Hope mencapai hasil yang membanggakan dari 9 kemenangan, dengan hanya Duan Yi yang kalah di tangan Seng Yue. Setelah putaran kedua berakhir, beberapa perubahan terjadi dalam proporsi L-nya, dominasi kuil kesatria secara global sedikit lebih redup. Kuil kesatria hanya memiliki 11 orang yang tersisa pada putaran ketiga, setelah mendapatkan 13 anggota mereka telah dieliminasi. Kuil Mage memiliki 10, Secerca Harapan yang Cerah memiliki 9, Kuil Jiwa memiliki 7, Kuil Assassin memiliki 6, dan Kuil Pejuang hanya memiliki 5 yang tersisa. Perubahan terjadi sehubungan dengan akumulasi poin juga. Setelah pemenang putaran kedua semuanya mendapatkan 2 poin, ditambah dengan total poin putaran pertama, Kuil Kesatria masih nomor 1 dengan 46 poin, Kuil Mage menjadi yang kedua dengan 41 poin, Kuil Jiwa urutan ketiga dengan 30 poin, Bright Glimmer of Hope urutan keempat dengan 28 poin, Kuil Assassin urutan kelima dengan 26, dan akhirnya datang Kuil Pejuang dengan 20 poin. Bagi 10 anggota Bright Glimmer of Hope untuk mencapai peringkat keempat pada akhir putaran kedua, itu sudah membuktikan kekuatan mereka sangatlah berlimpah. Selain itu, prestasi dalam kultivasi di sisi kelompok Long Hao Shen jelas akan membuat mereka bersinar lebih jauh di tahap selanjutnya, sehingga jumlah individu masih cukup sulit untuk diprediksi. Babak kedua telah berakhir pada siang hari, tetapi putaran ketiga akan segera dimulai, tanpa sedikit waktu yang dialokasikan untuk istirahat.
Dua putaran sebelumnya dari pertempuran individu ini, sebagian besar bersaing untuk kekuatan kuil secara keseluruhan, tetapi dari putaran ketiga dan seterusnya, kemampuan individu dari pusat kekuatan besar mereka akan diperhitungkan. Setelah menang, semua orang akan mendapatkan setidaknya 4 poin secara total. Total 24 pertempuran akan dilangsungkan di babak ketiga, yang melibatkan 48 orang, dan menghasilkan pertempuran yang menghancurkan bumi. Dua cahaya seleksi yang pertama, itu segera memilih para pemimpin dari Kuil Mage dan Kuil Kesatria, Li Zhengzi dan Long Tianying. Tetapi yang mengejutkan publik adalah, pertempuran ini hanya berlangsung selama waktu yang sangat singkat, hanya 5 menit. Li Zhengzi memanfaatkan Wind God Domain-nya yang kuat, dan kekuatan sihir yang tangguh untuk mengalahkan Long Tianying, dan itu membuat tampilan kekuatan yang besar di sisi Kuil Mage. Menyaksikan pertempuran ini, Long Haoshen juga terkejut, karena meskipun mengetahui bahwa kakeknya pasti bukan tandingan Li Zhengzi, dia tidak berpikir dia akan kalah begitu cepat. Kontrol Li Zhengzi atas esensi cahaya mencapai tingkat yang tidak normal, dan lebih jauh lagi, Long Tianying adalah kesatria ilahi tanpa dorongan dari tahta ilahi, yang mengurangi kekuatannya lebih dari setengahnya, karena jika tidak, dia mungkin bisa menang. Salah satu kepala kuil kesatria dikalahkan dalam putaran ketiga, dan itu adalah sesuatu yang tidak terjadi selama beberapa ratus tahun terakhir. Long Tianying menunjukkan wajah yang sangat tidak sedap untuk dipandang, tetapi tidak punya pilihan selain menerima ini sebagai fakta. Kekuatan Li Zhengzi mengagumkan sejak babak pertama. Untuk berhasil melewati babak ketiga, hanya elit sejati dari 5 kuil yang tersisa, sehingga kompetisi berubah ke suhu yang lebih tinggi. Meskipun Yang Wenzhao telah meraih kemenangan di babak kedua, dia telah memberikan semua yang dia miliki dengan mengandalkan dorongan Starlight Unicorn miliknya, untuk nyaris mengalahkan seorang pejuang dari tingkat ke-9. Tetapi pada ronde ketiga, kekuatannya masih jauh dari pulih, ia menjadi anggota kedua yang disingkirkan dari Bright Glimmer of Hope. Dengan tereliminasinya Yang Wenzhao, tampilan hebat kekuatan individu di sisi Bright Glimmer of Hope barulah dimulai. Pada pertandingan kelima, Chen Ying Er mendapatkan lawannya adalah kepala pelayan dari Kuil Mage, kakeknya Lin Xin, yaitu Lin Chen. Pada hari sebelumnya, Lin Xin sudah pergi menemui Lin Chen, tetapi mereka tidak berdiskusi terlalu lama, sebelum Lin Chen bergegas kembali, bahkan tidak banyak memberi tahu Lin Xin selain menasihati dia untuk merawat Li Xin dengan baik. Ketika Lin Xin membicarakan hal itu dengan Long Haoshen, yang terakhir mengerti bahwa sikap Lin Chen adalah, karena posisi sensitif dari Kuil Mage dalam pertemuan besar kuil ini. Sebagai kepala pelengkap dari Kuil Mage, dia tidak diizinkan untuk memberi tahu terlalu banyak kepada cucunya, yang merupakan bagian dari skuad secercah harapan yang cerah. Saat ini, dia tidak berharap harus menghadapi Chen Ying Er dalam kompetisi. Lin Chen jelas-jelas tidak akan menyerah hanya karena hubungannya dengan cucunya. Dengan Li Zhengzi dan pusat-pusat kekuatan besar dari Kuil Mage mengawasi dari belakang, dia harus memberikan segalanya. "Kakek Lin, kamu tidak perlu menahan diri," ucap Chen Ying Er sambil memberi hormat pada Lin Chen dengan senyum alami di wajahnya. Lin Chen hanya membungkuk sedikit padanya, dan tidak banyak bicara, segera, ia membuat bola api oranye di atas kepalanya dengan lambaian tangan kanannya. Lin Chen menjadi penyihir api, meskipun ia tidak memiliki Heart of Fire yang luar biasa seperti cucunya, tapi dia memiliki pencapaian nomor 1 dalam sihir api di seluruh Kuil Mage. Dia tidak dapat menembus tingkat ke-9 karena alasan bakat bawaan, tetapi dalam hal penelitian tentang sihir api, Lin Chen melakukan upaya sepanjang hidupnya, putra dan menantunya bahkan telah meninggal di tengah-tengah jalan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.